Dulu menjadi idola, sekarang menjadi pesaing di belantika musik dangdut tanah air. Rara Lida dan Sri Devi Dea adalah dua artis cantik dari Prabu Mulih yang merintis karir sampai menjadi terkenal berawal dari ajang pencarian bakat. Mulanya, Rara Lida lebih dulu mengikuti ajang tersebut, di mana telah menghantarkannya menjadi juara dua pada saat itu. Kini, ia menjadi terkenal dan banyak penggemar, serta sudah memiliki beberapa single lagu yang cukup populer. Sementara untuk Sri Devi, mulanya terinspirasi dari Rara Lida dan juga Lesti Kejora, yang pada akhirnya ia termotivasi untuk mengikuti ajang pencarian bakat, yaitu Dangdut Academy Season 5. Sebagaimana diketahui, dari ajang tersebutlah, Sri Devi keluar sebagai juaranya, dan sekarang ini, ia sudah menjadi artis terkenal di mana juga memiliki banyak penggemar. Sebelum menjadi artis terkenal seperti sekarang ini, Sri Devi mengaku mengidolakan Rara Lida, namun rupanya, kini telah menjadi saingannya di dunia entertain, khususnya musik dangdut. Walaupun terbilang baru keluar dari ajang pencarian bakat, Sri Devi sudah menunjukkan taringnya, di mana ia langsung disejajarkan bersama Rara Lida di ajang penghargaan musik. Bahkan tak diduga, Sri Devi mengalahkan Rara dari jumlah votenya. Tidak hanya itu saja, dari jumlah followers media sosial seperti Instagram, sedikit demi sedikit mulai mendekati Rara Lida. Padahal sebelumnya, jumlah followers Sri Devi hanya berada di angka ratusan saja, namun sekarang sudah lebih dari 1 juta. Melihat kenaikan jumlah followers yang cepat itu, kemungkinan besar, kurang dari 1 tahun lagi akan menyamai Rara Lida. Itulah dua artis bertalenta asal Prabu Mulih jebolan ajang pencarian bakat, yang kini menjadi terkenal dan memiliki banyak penggemar.